dingin tubuh langsing? Bikin saja jus lidah buaya dan lemon. Memiliki tubuh langsing menjadi impian setiap orang. Tidak perlu menghabiskan banyak uang, Anda bisa memakai cara praktis ini. Apa itu? Ternyata lidah buaya bisa membantu Anda yang mengalami masalah berat badan. Selama proses penurunan berat badan, lidah buaya adalah opsi yang baik untuk Anda karena memiliki sifat detoksifikasi dan tidak memiliki efek samping pada tubuh. Mari kita cari tahu cara menurunkan berat badan dengan bantuan lidah buaya. 1. Jus lidah buaya dan lemon. Pilihan yang baik bagi Anda untuk minum jus lidah buaya dan lemon saat perut kosong setiap pagi. Lidah buaya memiliki agen detoksifikasi yang membantu membersihkan racun tubuh. Jus lidah buaya juga membersihkan usus yang membantu menjaga gerakan usus tetap sehat. Cara membuat jus. Ambil 1 gelas air, jus lemon, 1 sendok teh jus lidah buaya, dan didihkan selama beberapa saat. Sekarang, tambahkan 1 sendok teh madu dan minum. 2. Lidah buaya dan teh jahe. Ini bisa bermanfaat untuk minum teh lidah buaya di sore hari. Jahe mengandung sifat antibakteri, antiinflamasi yang meningkatkan kesehatan pencernaan dan menghambat retensi cairan. Karena sifat ini, ketika dikombinasikan dengan lidah buaya, maka akan membantu menghilangkan lemak dari tubuh. Cara membuat. Untuk membuat teh ini, ambil 1 sendok teh jahe parut dan tambahkan 1 sendok teh jus lidah buaya. Campur keduanya dalam secangkir air dan didihkan. Setelah itu jus lidah buaya dicampur dengan air, kemudian matikan gas. Sekarang, biarkan campuran tersebut mendingin selama 10 menit sebelum diminum. 3. Jus nanas, mentimun dan lidah buaya. Waktu terbaik untuk mengonsumsi jus ini adalah setelah makan siang. Nanas memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan detoksifikasi. Mentimun menghidrasi dan serat hadir dalam jumlah tinggi yang membantu meningkatkan kesehatan pencernaan Anda. Cara membuat. Untuk membuat jus ini, Anda perlu sepotong nanas, lidah buaya sesendok besar, 1 cangkir air dan setengah mentimun. Masukkan semua bahan ke dalam blender dan aduk rata. Ketika Anda merasa lapar setelah makan siang, Anda bisa memakannya. 4. Jeruk, stroberi dan smoothie lidah buaya. Jumlah kalori dalam stroberi cukup rendah dan aman untuk pasien diabetes, sehingga memberikan hasil yang sangat baik guna menurunkan berat badan. Stroberi juga kaya serat dan merupakan detoksifikasi yang baik. Dengan kombinasi jeruk, lidah buaya dan stroberi, Anda dapat membuat minuman antioksidan yang luar biasa untuk menurunkan berat badan dengan cara sehat. Cara membuat. Untuk menyiapkan jus ini, ambil beberapa jus jeruk segar. Campur 3 hingga 4 potong stroberi dan 1 sendok makan lidah buaya segar. Masukkan semua ini dalam blender dengan setengah cangkir air dan campurkan. Demikian dia ditulis sokezone.com dari laman Live Out, Selasa, 3 April 2018.